Riuh gemuruh burung terdengar merdu, menandakan dimulainya babak baru. Keelokan alam membuatku terpaku, selayaknya tercipta hanya untukku. Sejenak ku pejamkan mata, menikmati kedamaian yang nyata. Namun, ku tersadar, akankah keelokan ini menjadi abadi, melihat ironisnya lingkungan negeri ini. Dari tahun ke tahun isu lingkungan digaungkan, naasnya tak semua orang mempedulikan. Tumpukan sampah kian merebah akibat ulah manusia tak berbenah. Tercatat terjadi penambahan signifikan sampah pada tiap tahunnya, menjadikan Indonesia darurat akan sampah. Sampah plastik, jumlahnya yang paling banyak dan paling sulit terurai menjadikan kerusakan lingkungan semakin parah. Lantas melihat kondisi dan situasi seperti ini, akankah kita hanya berdiam diri? Saya Nafira Salsabila Kamila Putri dari Kediri untuk Duta Lingkungan Jawa Timur. Melihat sampah yang tidak dikelola dengan baik membuatku tergerak untuk bertindak. Waste to Words, sebuah advokasi yang menggabungkan sosialisasi dan aksi, mengubah sampah menjadi hal yang lebih bernilai guna. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, serta mengubah paradigma masyarakat mengenai sampah menjadi sumber daya. Setiap orang memiliki peran dalam upaya ini, mulai dari mengurangi produksi sampah, menggunakan kembali barang bekas, hingga mendaur ulang sampah berkelanjutan. Dengan bersama-sama, kita dapat mengubah paradigma dari membuang menjadi mencipta, dari merusak menjadi memperbaiki, dan dari mengabaikan menjadi merawat. Mengubah sampah menjadi bernilai guna bukan hanya tentang mengelola limbah, melainkan tentang menciptakan masa depan lebih baik lagi. Ini adalah panggilan untuk tindakan dan inovasi, sebuah kesempatan untuk mengubah tantangan lingkungan menjadi peluang untuk kemajuan dan keberlanjutan.